Umar TV. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada Jumat kedua pasca terjadinya musibah bencana yang menerpa saudara-saudara kita, kita patut bersyukur karena masih bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kita, masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, baik yang berada di Kota Mamuju dan sekitarnya maupun yang berada dari luar Sulawesi Barat. Dan kesyukuran ini adalah bentuk rasa bahwa ternyata Allah Azza wa Jalla ketika mentakdirkan seseorang, maka di dalam dirinya ada rasa syukur. Dan rasa syukur inilah yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk sosial atas diciptakannya manusia oleh Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk sosial. Dan alhamdulillah, kejadian yang terjadi pada pekan lalu mengingatkan kita kepada peringatan Allah Azza wa Jalla agar kita selalu saling mengingatkan satu sama lain. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 55, Allah katakan fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, saling memberikan peringatanlah kalian, fa inna dzikratan faul mu'minin, karena saling memberikan peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan kali ini tugas kami sebagai khatib hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa segala musibah yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai, wabil khusus di Sulawesi Barat, Kota Mamuju tepatnya dan Kota Majene tepatnya juga, ini adalah sebuah peringatan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ini sebuah teguran agar kita mengingat Allah, dan teguran bahwa tidak mungkin musibah datang kepada diri kita kecuali kita yang mengundangnya. Allah yang mendatangkan musibah, tapi manusia yang mengundangnya. Jika kita menarik garis lurus dari bencana yang terjadi bertubi-tubi di semua daerah, maka ada hal tentunya yang kita langgar dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariatnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami hanya akan membawakan satu hadis yang termaktub dalam kitab Sahihain atau dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang tidak panjang. Dan hadis ini pernah saya bawakan 2 tahun silam, ya, 2 tahun lebih, di masjid kecintaan kebanggaan warga Mamuju di Masjid Raya, ya. Dan saat itu saya membawakan materi tentang kuliah subuh dan tentang hadis ini. Maka silakan nanti perhatikan atsar atau hadis yang akan saya bawakan, kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, kenapa bisa terjadi bencana ini. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jauh-jauh hari Rasul sebagai utusan Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan. Kenapa kadang manusia masih lupa? Karena mereka jarang paham atas peringatan itu. 1442 tahun yang silam, Rasul sang Nabi mengingatkan akan hal ini. Bagaimana caranya agar bencana tidak terjadi? Bagaimana caranya agar musibah itu tidak datang? Dan musibah datang bertubi-tubi ini karena kita tidak mau lagi memperhatikan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Rasul katakan, ijtanibu sab'a maubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar pengundang bencana. Atau dalam riwayat lain, 7 dosa besar yang menghancurkan. Ini hadis telah disampaikan beratus tahun silam. Tapi toh kenapa kita tidak mempelajarinya, kemudian mempraktekannya, sehingga musibah tidak datang di tempat kita? 7 dosa besar yang Rasul katakan dalam hadis ini agar kita menjauhinya. Ya, jadi kalimatnya bukan janganlah kalian mendekati, tapi jauhilah. Kalau sudah jauhilah berarti bukan mendekati, bukan. Kalau dosa yang lain, mendekati berarti bisa kena sedikit-sedikit. Tapi kalau kalimat jauhi, berarti sudah ditahu memang itu dosa, jangan sampai kita mendekatinya. Apalagi melaksanakannya, apalagi melakukannya. Apa itu? Yang pertama, syirku billah. Syirik atau menduakan Allah Azza wa Jalla. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Dan ini terjadi di kota-kota sebelumnya. Ketika terjadi gempa bumi di kota Palu, sebab akibatnya adalah kesyirikan yang dilakukan warganya, yang dituangkan dalam sebuah perda agar dilaksanakan setiap tahunnya kegiatan tersebut. Dan sudah seringkali berulang kali para dai mengingatkan akan hal itu, namun dikesampingkan. Sudah ditegur 2 kali terjadi bencana-bencana kecil, tapi menganggapnya sebagai bencana alam biasa. Sehingga tiba saatnya pada tanggal 28 September tahun 2018 dengan bencana yang sangat luar biasa, terjadinya gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan longsor. Kebakaran. Semua bencana yang terjadi di kota Palu lengkap. Dan ini seharusnya menjadi peringatan kepada kita bahwa jika daerah kita tidak mau terkena musibah tersebut, maka jangan ulangi lagi perbuatan tersebut. Syirku billah. Bagaimana kita saat ini perhatikan, orang-orang sudah mulai tidak percaya kepada Allah. Bukan cuma syirik kita menyembah pohon, menyembah batu, menyembah orang-orang yang sudah meninggal, bukan cuma itu saja. Tapi kesyirikan terhadap pekerjaan-pekerjaan kita. Kesyirikan atas profesi-profesi kita. Padahal jelas salah seorang syekh mengatakan, kullu da'i qabla kulli syai'. Kita semua adalah dai sebelum kita menjadi apa saja. Sebelum kita jadi PNS, kita dai. Sebelum kita jadi pegawai, kita dai. Sebelum kita jadi petani, kita adalah dai. Sebelum jadi apa saja diri kita, Allah menciptakan kita sebagai dai. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah munculkan kita di muka bumi ini lewat rahim ibu kita. Tugas yang paling berat adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, banyak orang yang bisa melakukan ini. Wa tanhauna 'anil munkar, ini yang berat. Karena konsekuensinya kita akan berbenturan dengan kebatilan tersebut. Dan inilah yang jarang dikerjakan, yang jarang dilakukan oleh para-para dai yang memang diterjunkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas siapa ini? Tugas kita semua. Jangan bebankan tugas itu kepada ustaz saja. Jangan bebankan tugas itu kepada kiai saja. Jangan bebankan tugas itu kepada guru ngaji saja. Kita semua bertugas sama di sisi Allah. Menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Jadi mari kita sama-sama saling bertugas untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran bila kita mengetahui bahwa itu mungkar. Syirku billah, syirik kepada Allah. Tidak lagi percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah. Kebanyakan kita menganggap bahwa rezeki datang itu atas pekerjaan kita. Kalau tidak kerja, tidak dapat rezeki. Ini kesyirikan-kesyirikan yang tidak terlalu nampak, tetapi sebenarnya itu adalah kesyirikan. Dan yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Mungkin di antara kita mendapati hal-hal itu, tapi kemudian merasa bahwa bukan tugas saya, atau mungkin merasa bahwa saya tidak kuat untuk mencegah itu, kemudian kita biarkan. Maka yang terjadi, Allah akan menurunkan bencana tersebut kepada daerah yang di mana kesyirikan besar itu terjadi. Dan ini semoga tidak terulang kembali. Ya. Semoga tidak terulang kembali. Itu yang pertama, syirku billah. Kemudian yang kedua, asihru. Sihir. Ini beda-beda jauh dengan syirik. Kenapa? Terjadinya sihir karena manusia tidak percaya kepada Allah. Berawal dari syirik, kemudian muncullah sihir. Bagaimana kita usaha karena tidak bisa lebih baik dari saudara kita, kemudian kita mempercayakan kepada orang lain, istilahnya orang pintar, agar saudara kita dijatuhkan dan kemudian kita naik. Atau sebaliknya, dengan melakukan ritual dan seterusnya, agar usaha kita, agar jabatan kita naik. Dan ini adalah sihir yang sangat luar biasa, berawal dari syirik atau tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Terlihat remeh, tapi berefek kehancuran yang sangat luar biasa. Dan ingat, kehancuran itu bukan hanya menghantam, bukan hanya tertimpa kepada orang yang melakukan ritual tersebut, tapi kepada semuanya. Begitu banyak yang meninggal pada kejadian hari ini. Apakah semuanya pelaku itu? Tidak. Sebagian adalah orang-orang yang tidak berdosa. Bahkan mungkin pelaku-pelaku tersebut saat ini masih hidup, menikmati bantuan-bantuan yang kita berikan tanpa merasa bersalah atas kejadian yang terjadi sepekan lalu di kota yang sama-sama kita cintai. Bisa jadi. Lalu tugas siapa untuk mengingatkan dia? Tugas kita semua. Tugas lembaga yang turun di kota Mamuju ini, yang turun di kota Majene ini. Untuk apa? Bukan hanya sekedar membagikan makanan, bukan hanya sekedar membagikan logistik, tapi bagaimana caranya menyampaikan agama yang benar, bagaimana caranya menyampaikan bahwa kesyirikan itu mahal kepada para pengungsi yang ada di tempat-tempat pengungsi. Jangan sampai kemudian kita disibukkan dengan pembagian sembako. Jangan sampai kemudian kita disibukkan dengan pembagian logistik, kemudian kita melupakan tugas utama kita, apa? Mengajak kembali saudara-saudara kita yang telah melupakan Allah. Coba kita perhatikan, di setiap bencana mereka selalu bertikat Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika terjadi bencana. Tapi Anda perhatikan kembali, sepekan, dua pekan, tiga pekan, sebulan, setahun, mereka lupa Allah itu di mana. Itu yang kedua, asyihru. Kemudian yang ketiga, qatlun nafs. Membunuh jiwa yang tidak halal untuk dibunuh. Dan ini terjadi di kota Palu sebelumnya. Wallah alam kalau di kota yang sama-sama kita cintai ini, Mamuju. Apa itu? Banyaknya orang-orang yang membunuh anak yang tidak bersalah karena berawal dari hubungan free sex atau seks bebas. Ya, ada tempat itu yang memang hobinya menggugurkan kandungan, membunuh ya, bayi-bayi yang tidak berdosa. Apakah kemudian di kota ini ada? Wallahu a'lam. Anda semua yang tahu sebagai warga asli dari kota yang sama-sama kita cintai ini. Berawal dari mana? Berawal dari akhlak yang tidak bagus dan bimbingan orang tua dijauhkan dari agama dan kembalinya kepada agama. Membiarkan anak-anak kita lalu lalang dengan siapa saja tanpa dilarang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak tersentuh agama.
padahal agama yang membentengi mereka seharusnya. Jadi tugas siapa? Tugas kita semua. Jangan serahkan tugas itu kepada ustadz saja. Jika Anda membebankan tugas itu kepada ustadz saja, betapa sedikitnya ustadz yang ada mungkin di kota yang sama-sama kita cintai. Wanita-wanita yang sudah tidak memperhatikan bagaimana caranya dia bergaul kepada lawan jenis, bahkan bisa jadi mungkin ada program-program entah dari swasta atau entah dari pemerintah yang justru menjadi asbab terjadinya pertemuan tersebut, sehingga memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan dan berujung kepada pembunuhan janin yang dia miliki. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Kapan-kapan saja, kepada siapa? Siapa saja. Karena setan tidak pernah istirahat menggoda kita. Hanya manusia yang selalu merasa capek dan istirahat. Tapi itu berat, Ustadz. Berat memang. Karena dakwah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat. Maka tinggal Anda pilih, mau orang-orang yang berjuang di dalam jalan dakwah ini atau orang-orang yang istirahat dalam jalan dakwah ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Singkat, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, aklur riba, pemakan riba. Mari kita koreksi di rumah-rumah kita. Mari kita koreksi di kendaraan-kendaraan kita. Mari kita koreksi di perabotan-perabotan rumah kita. Mari kita koreksi rumah-rumah yang kita bangun. Mari kita koreksi dana uang yang kita berikan untuk pendidikan anak-anak kita. Apakah semuanya itu dari jalan yang benar atau dari jalan yang dilarang oleh Allah SWT? Salah satunya adalah unsur riba di dalamnya. Dan saya yakin di kota ini banyak gerakan-gerakan anti riba yang ini menjadi tolak ukur untuk memberantas riba sehingga tidak terjadi di kota ini. Dan ini adalah dosa besar yang dianggap biasa. Ingat, dosa riba ini dosa besar yang dianggap biasa, padahal ancamannya sangat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah katakan, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ mereka fiha di dalam neraka khalidun. وَمَنْ عَادَ dan barang siapa yang masih melakukan praktek-praktek itu, praktek riba, beli motor dengan sistem riba, bangun rumah dengan sistem riba, beli rumah dengan sistem riba, beli perabotan rumah tangga dengan sistem riba, buka usaha dengan sistem riba, maka semuanya itu adalah penyebab datangnya bencana di mana saja. Dan kita sudah buktikan itu. Apa itu? Bencana silih berganti, dan kebanyakan warganya ternyata selalu menganggap remeh dosa riba tersebut. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat. Siapa yang dilaknat? Yang pertama, aklur riba, pemakan riba. Siapa itu pemakan riba? Orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan yang di dalamnya ada unsur riba. Apa itu lembaga keuangan? Silakan Anda terjemahkan sendiri. Orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan yang di dalamnya ada unsur riba, apapun itu, baik yang terstruktur maupun yang personal, lintah darat, koperasi, dan seterusnya, yang di dalamnya ada unsur riba, itulah aklur riba, pemakan riba. Dan ternyata kita berinteraksi dengan mereka begitu santai saja, padahal mereka pelaku dosa besar, pelaku dosa besar. Bisa jadi mungkin sebagian dari keluarga-keluarga kita. Kita menganggap biasa, menganggap enteng itu. Padahal Anda sedang berinteraksi dengan pelaku dosa besar. Ya, aklu riba, pemakan riba. Kemudian yang kedua, wa mukilahu, yang memberi makan pemakan riba.
Siapa mereka? Ketika di pertama tadi saya katakan pemakan riba adalah orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan, kemudian kita yang tidak bekerja di lembaga keuangan merasa aman, berarti bukan saya. Jangan senang dulu. Yang kedua, wa mukilahu, yang memberi makan pemakan riba. Yang memberi makan pemakan riba siapa? Orang-orang yang pinjam di perbankan dengan sistem riba. Berarti tiap bulan kita memberikan makan mereka. Tiap bulan kita memberi makan mereka. Dan kita santai saja di rumah. Walaupun kita tutup dengan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa, tetapi tidak ada ibadah yang bisa menutup dosa riba kecuali bertaubat. Tidak ada amal ibadah, bahkan sedekah, sebanyak apapun Anda sedekah, tapi Anda tidak berhenti dari dosa riba, maka sedekah Anda ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, Rasul katakan, ketika kita memiliki harta dari dosa riba, kemudian kita tidak bertobat dari dosa tersebut, justru harta tersebut akan mempercepat dirinya masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Jika disedekahkan akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pilih mana? Tidak ada yang dipilih. Itu yang kedua, aklu riba wa mukilahu, yang memberi makan pemakan riba. Kemudian wa katibah, ya, yang mencatat transaksi riba terjadi. Siapa mereka? Para notaris. Para notaris yang mencatat transaksi antara kedua belah pihak untuk menyepakati, menyetujui adanya transaksi riba yang terjadi di dalam komunitas tersebut, di dalam lembaga tersebut. Dan yang terakhir, yang menjadi saksi, yang menjadi saksi siapa? Bayangkan Anda menikah dengan istri Anda, pamit kepada mertua Anda, saya akan membawa anak bapak kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Ternyata Anda membawa istri Anda ke bank untuk melakukan transaksi tanda tangan pengesahan pencairan uang yang di dalamnya ada unsur riba. Anda menarik keluarga Anda untuk terjebak dalam kubangan dosa besar yang mengantarkan keluarga ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Itu pun Anda merasa bahwa itu bukan dosa besar, dosa biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apakah ada di kota yang sama-sama kita cintai ini? Banyak aklu riba, para pemakan riba. Para pemakan riba. Itu yang keempat. Yang kelima, ya. Yang kelima kemudian, memakan harta anak yatim. Aklul malul yatim, memakan harta anak yatim. Walaupun mungkin ini jarang, tetapi kita tetap harus berhati-hati kepada anak-anak yatim yang mungkin diamanahkan dulunya untuk diurus kita, tapi jangan sampai selanjutnya hartanya kemudian kita makan untuk kepentingan pribadi. Aklul malul yatim, memakan harta anak yatim. Dan selanjutnya, lari dari medan perang. Kapan itu terjadi? Mungkin saat ini belum, ya. Mungkin saat ini belum. Tapi perlu kita ketahui bersama, jika Anda suka membaca sejarah, sejarah itu akan terulang. Dan seharusnya kita selalu siap siaga. Musuh-musuh Islam sudah ada di depan mata kita yang akan menghancurkan Islam. Maka mari kita menjadi bagian orang-orang yang memperjuangkan Islam. Jangan menjadi bagian orang-orang yang duduk santai menunggu kemenangan itu Islam. Apatah lagi nanti ketika sudah terjadi peperangan, kemudian kita lari jadi pengungsi, ya. Jangan sampai, ya. Jangan sampai. Dan salah satunya adalah para pejuang-pejuang kemanusiaan. Saat bencana ini terjadi, siapa mereka? Para relawan. Mereka adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Kenapa? Ketika warga yang ditimpa musibah keluar kota, justru kita mendatangi kota tersebut. Ketika orang lain ketakutan, justru kita mendekati ketakutan tersebut. Dan mereka adalah para mujahid-mujahid kemanusiaan. Dan alhamdulillah, semoga kita menjadi bagian-bagian orang tersebut
yang melibatkan diri dalam setiap perjuangan, yang nantinya ketika terjadi peperangan kital, maka kita menjadi bagian orang-orang yang terdepan, menjadi benteng-benteng terdepan ketika musuh-musuh sudah berada di hadapan kita. Namun sayangnya sebagian besar umat Islam di dalam hatinya sudah ada penyakit wahan, sehingga mereka takut untuk berjuang dan musuh semakin kuat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menuduh seorang wanita merdeka berzina. Ini ada hubungannya dengan saling hasud, saling gibah, saling fitnah, dan seterusnya. Dan semoga dari ketujuh dosa yang saya sampaikan, saya menitik beratkan tidak semuanya, tetapi yang pertama sirkubillah, kemudian asihru, kemudian membunuh, dan memakan riba. Empat poin besar inilah yang harus kita jaga. Dan ini pernah saya sampaikan di Masjid Raya, jika Anda semua melakukan dosa ketujuh ini, maka tunggulah musibah datang di kota Mamuju. Maka tunggulah musibah datang di kota Mamuju. Dan itu saya ingatkan 2 tahun silam. Makanya ketika saya datang kemari, saya teringat kemudian bahwa saya pernah menyampaikan hadis ini. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT, terakhir ya, mari kita saling mengingatkan. Tugas kita mengingatkan. Maka ketika kita sudah ingatkan mereka, kemudian mereka meninggalkan itu, mereka tidak menghiraukan peringatan kita, maka tunggu saja azab Allah akan lebih pedih daripada apa yang sudah kita alami saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akmar TV.